I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this. Life, Rina Frivaldi, Vita Mendari vs Laydon Davis, Anona Park di Jerman Open 2022 akan disiarkan secara live di stasiun televisi nasional. Ya guys, perwakilan ganda campuran Indonesia, Rina Frivaldi, Vita Haning Tias Mentari akan ditantang ganda campuran Selandia Baru, Oliver Laydon Davis, Anona Park. Seperti diketahui, pertandingan Jerman Open 2022 nantinya akan disiarkan secara live di iNews TV pada tanggal 12-13 Maret. Atau lebih tepatnya, iNews TV akan menayangkan bagian badminton Jerman Open 2022 di babak semifinal. Lanjut ke pembahasan, sesuai jadwal Jerman Open 2022 hari ini, pada Rabu 9 Maret 2022 di Westerneck, Sporthalle, Mülheim an der Ruhr, Jerman. Kejuaraan badminton berkategori BWF World Tour Super 300 ini memasuki agenda hari kedua babak 32 besar. Perwakilan ganda campuran Rino Vita akan berjuang merebut tiket 16 besar. Selain itu ada dua wakil Indonesia yang akan ikut berjuang. Mereka adalah Jonathan Christie dan ganda campuran Fajar Rian. Agenda pertandingan hari kedua babak ke-32 besar masih terbagi dalam 3 lapangan. Laga pembuka kos 1 mulai pukul 9.00 waktu setempat atau pukul 15.00 WIB. Kos 2 dibuka 5 menit setelahnya dan disusul kos 3 pada 10 menit kemudian. Dari ketiga kontingen Indonesia yang akan tampil hari ini, satu wakil akan bermain di kos 1, sedangkan dua wakil lainnya turun di kos 3. Ganda campuran Rina Frivaldi, Vita Haning Tias Mentari akan tampil pada urutan ke-7 di lapangan ketiga. Mereka menghadapi ujian pertama dari pasangan New Zealand, Oliver Laydon Davis, Anona Park. Target di awal ini untuk Rino Vita, saya harapkan mereka bisa masuk semifinal dulu. Dan Adnan Misel, 8 besar. Tidak mudah menang tapi persiapan sudah baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Harus yakin dan optimis, jelas pelatih ganda campuran Nova Widianto, dikutip dari laman PBSI.